Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di LK Moto Channel. Channel yang gak henti-hentinya memberikan informasi tentang harga mobil, bus, motor, truk, dan lain-lain. Bagaimana nih kabarnya bosku? Semoga selalu diberikan kesehatan ya, dan diberikan kelancaran dalam menjalani kegiatannya setiap hari. Bagi bosku yang belum sholat, bisa di-pause dulu ya videonya. Jangan sampai gara-gara nonton video dari kami membuat Anda lupa akan kewajiban kita. Di video kali ini kami akan menginformasikan 8 truk Fuso Fighter dengan harga terendah mulai dari 75 juta rupiah. Namun sebelum lanjut ke videonya, bantu kami ya dengan cara like, komen, dan subscribe serta tekan tombol loncengnya agar bosku tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Informasi mengenai penjual bisa langsung klik link yang ada di kolom deskripsi ya bosku. Yuk bosku simak videonya. Yang pertama ada Mitsubishi Fuso tahun 1991, lokasi Kota Medan dan harga yang ditawarkan 75 juta rupiah. Yang nomor 2 ada Mitsubishi Fuso tahun 1990, lokasi Kelapa 2, Tangerang, dan harga yang ditawarkan 80 juta rupiah. Yang nomor 3 ada Mitsubishi Fuso tahun 1994, lokasi Kabupaten Aceh Besar dan harga yang ditawarkan 95 juta rupiah. Yang nomor 4 ada Mitsubishi Fuso tahun 1990, lokasi Banyuwangi dan harga yang ditawarkan 105 juta rupiah. Yang nomor 5 ada Mitsubishi Fuso tahun 1997, lokasi Kota Malang dan harga yang ditawarkan 145 juta rupiah. Thank you.
Yang nomor 6 ada Mitsubishi Fuso tahun 2003, lokasi Mayong, Jepara. Dan harga yang ditawarkan 175 juta rupiah. Yang nomor 7 ada Mitsubishi Fuso tahun 2011, lokasi Beji, Kabupaten Pasuruan. Dan harga yang ditawarkan 225 juta rupiah. Dan yang terakhir ada Mitsubishi Fuso tahun 2006, lokasi Kedamaian, Bandar Lampung. Dan harga yang ditawarkan 235 juta rupiah. Kami ingatkan kembali ya bosku, kami di sini bukanlah penjual, namun hanya memberikan info harga. Jika Anda berminat, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi untuk bernegosiasi dengan penjualnya. Jika tidak bisa diklik, berarti sudah laku. Segala bentuk transaksi di luar tanggung jawab kami. Cukup sekian untuk video kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.